Eko. Ya kita telat masuk kuliah iya, gak sih? Kayaknya sih gitu, Wak. Ewa. Si ayo. Ya, permisi, Bu. Bu. Ayo lu masuk dulu. Siang, lu duluan. Lu duluan, lu kan anak. Orang gue udah lama gak sekolah, masih mau tempat duluan. Biasain kalau ketemu orang tua, assalamualaikum, masuk. Iya, tantar dulu. Oh, bawel banget mulutnya. Assalamualaikum. Nih, telat lagi dari mana lo semua lo? Ibu. Ini siswa UBK. Iya, Bu. Bagian, gimana fakultas? Saya komunikasi, Bu. Komunikasi fisip. Iya. Oke. Kalau ini, Mbak. Ini calon istri saya, Bu. Aku minta doa restumu, Bu. Bu, maafin ya, Bu. Dia kayaknya mesti dibawa ke rumah sakit jiwa, Bu. Maafin, Bu. Ibu ketawa mulu sih, seneng ya hari ini, Bu. Kita beri tepuk tangan, Bu. Hari ini tema kita adalah supaya Uben cepat lulus ya, Ben? Bisa lo ya, ngedeketin ibu supaya cepat lulus dan hasilnya sumpah, bagus. Ayo, kagak. Lu kuliah gak? Justru kesini itu dari tadi ibu udah datang marah-marah. Mana alma mater? Kan lagi syuting, Bu. Oh. Gue tiap hari syuting suruh pakai, mana alma mater? Kalau ketemu pasti gitu. Iya, Bu, saya gak bawa hari ini. Ya enggak, sekarang lu harus pakai lah alma mater. Ya gak bawa. Indra juga ini. Saya gak bawa, ini, Bu. Juga. Calon mahasiswa. Calon mahasiswa. Saya calon mahasiswa. Ibu mohon maaf, Bu. Saya perkenalkan, Bu. Saya Ivan Gunawan, desainer. Mungkin kalau alma maternya mau didesain ulang, Bu. Sama Ivan Gunawan, Bu. Nah, ini dia nih. Ini buat saya. Punya saya mana, Bu? Biasanya terusan atas bawah. Iya. Punya saya mana, nih? Oh, ini punya saya, nih. Buat satu pakai. Oke, dapat. Pakai nih. Kalau buat Ivan, Ivan. Coba tar dulu. Indra Brugman dapat alma mater. Ya. Ruben dapat. Ya. Ayu dapat alma mater. Ngapa gue dapat? Yes. Ini karena kita temanya adalah belajar sepanjang masa. Tapi Ben, Brownies tuh hebat ya. Bisa langsung mendatangkan Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Dan hebat loh Ben. Ya. Ben, ya, baru kali ini gue lihat. Biasa Brownies tuh tema-temanya kan begitu-begitu ya. Baru kali ini temanya benar ya. Baru kali ini. Maksudnya temanya benar apa? Maksudnya apa? Maksudnya? Waktu kemarin gue masuk temanya apa? Apa? Ganteng sih, tapi jomblo akut. Gak enak gitu ya. Ya kali ini kan beda. Beda. Kan sekarang lu keren. Jangan macem-macem. Ibu Rahmawati. Igun mau nanya dong. Kok kayak model Ruben gini bisa diterima sih, Bu? Hei, gue mau tanya sama lo, emang gue model apaan? Enggak. Hah? Emang gue model apaan? Enggak, maksudnya kan lo udah tua. Kok? Tapi gue tuh salut banget berada sama lo. Namanya pendidikan itu gak ngelihat usia tua muda, namanya pendidikan terus. Gitu-gitu. Kadang-kadang lo gak tahu bagaimana kedudukan anak mahasiswa-mahasiswi UBK. Aigun kenapa gak ikutan kayak Ruben kuliah? Ya kalau ada jurusan jahit nih, kayak Aigun kuliah lagi. Dia mau cari jurusan jahit. Ben, emang Ruben kuliah sekarang ngambil apa sih, Ben? Gue gak usah banyak ngomong, lu lihat fotonya.
Aduh, ilang. Mana sih gaya banget lo? Lihat. Lihat. Cakep. Lu kelihatan wibawanya cuman bentar, Ben. Wibawa lu dapat di foto itu, keluar dari ruangan itu, drop. Balik lagi. Sembarangan. Lo keren ya, lo keren di foto ya. Bener. Ben, coba coba ceritain dong, Bu. Kalau Ruben ini kuliah ngambil jurusan apa, Bu? Kampung Melayu katanya, Bu. Orang kampung Melayu kampung rambutan. Bu, dia gak tahu ya kalau aku sebagai mahasiswa tuh mahasiswa paling teladan, tau gak? Itu, gue coba gue pengen tahu lu kapan kuliahnya, setiap hari lu kerja mulu. Gue tanya lu kapan kuliahnya? Pagi, dia pagi. Dia nih pagi kuliah. Sebelum mahasiswa datang, dia yang buka kampus. Coba kita sebarkan kepada manis yang ada di rumah, iya kan? Ruben sekarang kuliah ngambil jurusan apa? Komunikasi. Makanya tadi pas dikasih tahu Bu bintang tamunya, gue langsung bilang nih, wah jangan-jangan mau maranin gue karena sering absen. Maksud gue tuh begitu. Gak taunya bukan. Alasannya Bensu ngambil komunikasi kenapa? Biar gue bisa komunikasi yang baik sama lo. Oh gitu. Tapi jadi lo di belakang gue lo komunikasi-komunikasi sama dia lebih sering. Hah? Yeah. Komunikasi sama dia, lo mah gak tau kalau gue ngomong sama dia mau ngomongin apa lah. Udah ada lah ya. Pokoknya gini. Tapi kalau Indra Brukman ini baru mau calon ya? Baru kenapa kemarin. Kenapa akhirnya baru memikirkan mau kuliah? Sebenarnya kalau memikirkan untuk kuliah itu udah jauh hari sebelumnya. Cuma mungkin baru kesempatan kali ini saya ketemu sama Mbu. Kebetulan Mbu juga punya Universitas Bung Karno itu. Jadi saya pikir kenapa tidak gitu. Mbu kan ngajakin gitu untuk ayo kita kuliah lagi gitu kan. Jadi tapi sebelumnya A gak pernah kuliah? Belum. Jadi SMA doang SMA, ya? SMA. A mau ambil jurusan apa? Saya pengen jurusan ngambil hati kamu aja gimana? Tapi itu bisa dipikirkan juga loh, Bu. Ada bagian jurusan baru, jurusan mengambil hati kamu. Bisa aja lo gembang. Mbu ini ya, Mbu ini semuanya kalau saya bilang Mbu ini multi talenta. Yes. Nyanyi bisa. Bisa. Ngajar oke. Acting oke. Okay. Sekarang kita akan cek actingnya Mbu ketika bertemu dengan beberapa mahasiswa. Ya, Ter. Hah? Acting? Ya. Serius, Ben? Acting. Pertama, bertemu dengan mahasiswa siapa? Indra Brukman yang sering telat untuk bimbingan. Oke. Okay. Assalamualaikum, Bu. Iya, silakan. Maaf, Bu. Bu, Indra. Pegel-pegel, Bu. Pegel ya, Bu ya? Bu pasti pegel deh, Bu. Saya pijitin ya, Bu ya. Aduh, Bu. Lu kadang-kadang guru masih pembat aja sih. Maaf ibu, gitu. Oh gitu ya harusnya. Ya? Gak pernah jadi mahasiswa sih gue nggak tahu jadinya. Oke, mahasiswa kedua, Ivan Gunawan. Ting ting. Mahasiswa yang lagi bimbingan, lalu ajak selfie mulu ke dosennya. Action. Ibu, selamat siang. Ya. Bu, saya pengen belajar, tapi sebelum kita selfie dulu ya bu. Iya ibu baik banget, selfie lagi bu. Selfie lagi sebelum belajar bu. Udah ngambil berapa SKS? Berapa SKS? Gak ngerti bu, saya mah. Mahasiswa yang sibuk ngaca dan lebih fokus ke kecantikan. Action. Gede banget. Ibu, ya ampun ibu alisnya ke Ivan Gunawan ya bu. Ben, kayaknya ibu emang hobinya ketawa gue rasa ya. Kenapa? Karena Mbu pernah cerita ya, Mbu ini selalu setia nonton Brownies. Mbu, coba. Mbu, sekarang ini episode yang paling Mbu inget semuanya yang mana? Episode-episode yang ini. Yang mana? Jadi kan duyung. Mbok bilang sama Ruben, ini bukan ikan duyung, Ben. Paus terdam. Jadi, kalau
kalau misalnya makan di rumah ingat, edisi ikan duyung itu adalah edisi weekend kita, Bu. Jadi kan kita stripping nih Senin sampai Minggu. Kalau yang Sabtu Minggu itu namanya edisi weekend. Biasanya kita keliling-keliling, Bu. Besok kita kemana ya, Oma? Ya, besok. Ibu tahu kan kok dipanggil Oma, Bu? Oma itu... Oma itu ada singkatannya, Bu. Apa? Apa kepanjangannya? Oh! Ayah. Oh my ayah. Jadi Ruben ini sebagai ayah kebanggaan untuk anaknya, Bu. Okay. Jadi dipanggilnya Oma, tapi, Bu. Dari tadi aku lupa sapa semua teman-teman aku dari UBK. Ah. Tiap hari dong datang support aku syuting. Lu pikir dia gak kuliah, kalau lu mah enak gak kuliah. tapi justru kalau kita, ada rektor juga. Halo, Pak. Pak Rektor. Ya, dan juga Pak Wakil Rektor bidang mahasiswa dan mahasiswi dan alumni. Ya, halo, Pak. Dan juga Dekan Fakultas Hukum. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak, kesan-kesannya nonton Brownies hari ini di studio, Pak. Luar biasa, acara ini sangat luar biasa. Apalagi Bapak mungkin... juga luar biasa. Ya. Oke, ya, Pak Dekan sebentar ya, Pak Dekan ya. Terima kasih, Ruben. Yang sopan. Saya gak ikutan loh, Pak. Saya diem aja, Pak. Dia lagi bercandain Bapak, saya diem aja, Pak. Bapak, mohon maaf. Titip-titip gua. Iya. Pak, titip-titip Ruben ya, Pak. Kalau bisa biar dia kuliah seumur hidup, Pak. Bu, aku mau nanya dong. Itu namanya mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi. Bu, kalau misalnya Igun pengen tahu nih ya, Igun kan juga alhamdulillah hanya lulusan SMA. Jadi mungkin Manis yang ada di rumah juga karena banyak orang yang melakukan banyak kesibukan untuk mencari uang terlebih dahulu, baru setelah uangnya ada, baru berkuliah. Jadi ibu memang di kampus UBK ya. Memang menerima mahasiswa-mahasiswa yang memang tidak dari SMA tapi memang di usia dari, yang beraneka ragam. Iya. Bisa disampaikan buat Manis yang ada di rumah, Bu? Jadi itu namanya kelas karyawan. Kelas karyawan, oke. Okay. Jadi ada dua, yang satu reguler itu lulusan fresh graduate dari SMA. SMA, okay. Kayak Igun. Ya. Boleh Igun, masih? Igun SMA, Bu. Iya, SMA menjadi... Tarakanita, Igun. Iya. Jadi... Parah lo tau, lo suka pake kuncir dua kan? Iya. Itu lo. Iya. Oh, gue pikir penjaga kantinnya ya. Bu, tapi kalau lantainya atau ruangannya gitu bareng ngebaur apa berbeda, Bu? Sama aja. Cuma dibagi aja. Biasanya ada yang siang, pas siang. Kelas malam, kebanyakan kelas malam untuk karyawan, karena paginya diberi kesempatan untuk kerja. Iya, jadi banyak mereka yang sudah bekerja, ingin nambah jadi S2. Betul. Dan sekarang banyak juga dibutuhkan, diharuskan, kebanyakan sarjana itu lebih... dikatakan lebih mudah ya untuk mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan ya. Iya. Wow, jadi selain ada aku, terus Indra Brukman juga akan menjadi calon mahasiswa. Mahasiswa ganteng. Apa, Bu? Mahasiswa ganteng. Emang enak, Ruben? Ya. Ibu, emang Ruben gak ganteng? Dia masih calon udah dipuji. Gimana perasaan gue? Gimana coba? Tapi gue tadi sempat interview teman-teman kampus lo, katanya gak ada yang tahu lo di kampus. Lo kurang famous kali ya. Mereka umurnya ketuaan kali. Gak ngikutin ya. Gak ngikutin. Bu, kalau gak salah Julia Perez juga kuliah di kampus UBK ya. Alumni. Alumni dan sampai lulus ya. Sampai lulus. Wow. Oke. Nah, tapi justru itu Bu, kita kan pengen tahu juga nih. Indra, yes. Dan akhirnya lu memutuskan untuk... ini Jupe. Nah. Iya. Ya, gimana tuh? Ini dia. Oh, ini di ruanganmu ya? Bu, sedekat apa sih Bu sama Jupe? Oh, cukup lumayan. Karena waktu habis graduate, habis selesai wisuda, kita ngobrol, terus dia bilang gini, Bu, coba yuk kita bikin law firm apa tuh untuk... Dia kan sarjana hukum. Iya. Bu juga, ayo kita bikin law firm sama-sama, namanya Rahmawati Law Firm. Oh, karena namanya dia kan Yuli Rahmawati. Nah, jadi sama kan. Oh. Ya, punya ide gitu, Bu senang kali waktu itu. Tapi sayang ya,
tapi justru itu yang menjadi kebanggaan untuk Jupe sendiri ya. Jupe karena memang aktif, Jupe aktif sekali. Dan beberapa di kesibukannya juga ikut ya, Bu ya. Rajin ya, Bu. Rajin ya, gak kayak Ruben ya, Bu ya. Gak, kalau Ruben kalau kuliah pagi, kenapa lo? Ruben keluar pagi kan, habis jadi ulet bulu sama anak, kuliah, ya kan? Gue ya abis pagi-pagi Bu, Igun bangun tidur, buka handphone, cek. Hah, si Ruben jadi ulet bulu pagi-pagi. Abis itu baru kuliah ya, Bu. Jadi ulet bulu gimana sih? Apa? Jadi ulet bulu gimana? Ya iyalah yuk, lu mana mau sih ngeliat Instagram kita? Lu kan maunya di love terus, gak mau ngeliat Instagram kita. Tapi sekarang ini ada satu bintang tamu lagi yang katanya juga mau kuliah, Bu. Ada mahasiswa baru, Bu. Ada mahasiswa baru. Tadi ya, aku jemput ya. Iyalah, gue mau paling cepet kalau cowok. Ke kampus pakai baju begitu yuk. Mau kemana lu? Enggak, ini bajunya Ivan Gunawan. Oh iya. Pasti minta kali title ya. Di sini lu setiap cewek ngangin. Dateng lu nggak begitu kiraan cowok aja sih kan. Kayak gue nih bro, apa kabar bro? Padi ini teman gue main apa itu? Apa itu? Bekel. Kuda lumping. Kok kuda lumping? Basket. Oh iya, basket. Kita kan sering satu lapangan kan? Coba. Basket. Kalau Fadi main basket gimana? Gue mau lihat. Coba dari sana Fadi. Main basket. Ayo Fadi. Cowok banget sih. Duduk. Ayu. Suka sama Fadi? Kan bajunya udah sama. Oke. Buat Fadi cowok banget sih. Bu, sangat. Ada gak sih kok di kampus ibu kuliah ngambil jurusan cowok tulen, Bu? Main basket. Iya. Ini kan gue sering main sama Igun, Kak. Iya, musik. Gun! Kok, cet, masuk. Buka.